Tapi ini sudah dicuci bersih, kalian tidak usah meragukan kebersihan Asri dan Basri, guys. Ayo, sudah itu. Enggak. Enggak. Ada mama enggak? Ada. Hah? Ada. Tiga selanjutnya. Assalamualaikum, guys. Pastikan kamu udah di zona nyaman ya. Sebelum nonton video ini, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Guys, guys. Welcome to my channel Asrinda Basri. Ketemu lagi bersama saya Asrinda Basri. Apa sih kalian berpikir nih, aku mau makan apa lagi habis itu? Tebak, makan apa, guys? Tebak dulu, tebak. Apa? Apa, Sari? Enggak tahu. Ya, betul, enggak tahu jawabannya. Aku mau mukbang. Ini, guys, tereng. Tapi sebelum kita mukbang dulu, buat kalian jangan lupa subscribe YouTube-nya Asrinda Basri di sini ya. Nih. Sama sosial medianya. Ini, guys, aku sudah sediakan ini ada udangnya mentah. Aku mau kayak dia ala-ala Jepang kayak gitu kan, makan makanan kayak gitu. Tapi aku enggak, kalau makanan kayak gurita-gurita hidup kayak gitu bahaya, guys. Tapi kita yang mati aja sudah ya. Yang meninggal, maaf. Ini aku sudah nyediakan, ini seger banget ada jeruknya. Ini kita peras dulu kali ya. Bentar ya. Peras. Ini betapa segernya. Wow, amazing banget. Tercerit dia, guys. Ini Kak Asrinda nih aneh-aneh jadi makan. Iya, guys, memang aku suka makannya mentah-mentah memang. Jadi sebelum itu kita aduk dulu supaya tercampur banget, nggak bau hanyir kayak gitu kan. Tapi ini sudah dicuci bersih, kalian tidak usah meragukan kebersihan Asrinda Basri, guys. Wow, amazing sekali nih. And the udang, this is my apa nih ya, bahasa Inggrisnya udang. Piece the cordonalite. Apa? Cordonalite. Ini, guys, cordonalite. Ya, kita makan dulu. Terus aku juga ditemani dengan saudaranya udang, adalah udang kecil, Poppy, guys. Ini adalah Poppy, di bahasa Bugisnya Poppy. Ini Poppy dimakan pakai cabe, tapi ini udang besar dan udang kecil. Kita ambil nih. Ini dia masih kecil, masih bayi, dan ini sudah besar nih, guys. Belum itu, kita makan dulu ya. Baca doa dulu, guys. Nih, kita makan aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mamaku datang, ketahuan deh aku makan nganunya udangnya. Nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Campur ini kali ya. Segar banget, pakai jeruk. Jangan lupa minum dulu, guys. Supaya nggak keselek. Maaf ya. Soalnya udang yang dibeli mamaku ini agak gede, jadi susah ngunyahnya, guys. Enak banget, segar banget. Jangan lupa udang kecilnya. Sedapnya. Matnyos. Nanti kalau misal kalian mau request makan apa lagi, komen aja di bawah ya. Ada mama. Balik lagi, tadi ada mamaku, guys, makanya kita stop. Soalnya mamaku ini balik terus, guys. Jadi aku ini ada di ruang tamu. Jadi yang tanya ini berapa sih ini 1 kilo, guys, anunya, udangnya. Kita makan lagi. Segar banget. Ada rambutnya, guys. Pedas banget. Hmm.
sini dulu yang segar, guys. Weh, harus nasi kau. Iya, mandre si urang, beli nasi turangi. Aku bikin video nama sudah-sudah, nah nanti sebentar dulu. Sudah-sudah itu makan udang. Mau dimasak itu? Mau dimasak. Bentar, dijaga. Bentar guys, aku bicara sama mamaku. Kendala guys, kita coba lagi satu. Tap. Supaya segar, sirup dulu. Mantap. Aku senang tega. Iya, we mandre sih murah mentah. Iya, mama, aku lagi anu nak, lagi nyumbang nih, lihat kak udang nih. Oh, dimasak nanti itu, kendaraan berhenti. Kasih tahu bapak mau telepon aja. Telepon nih. Sedikit lagi. Ayo, sudah itu. A few moments later. Ada mama enggak? Ada. Hah? Ada. Digas lanjut lagi. Nih gas. Segar gas. Mubah sambil berdiri enggak apa-apa, soalnya sudah dikunci. Dia sudah dikunci sama mama aku. Kan cabe gas. Itu kan udangnya mama, mau dimasak. Iya, aku tahu, tapi kan tunggu dulu setengah aku makan, baru ambil. Kamu gak kasih tau mama tadi ada? Iya, aku gak lihat. Makanya kasih lihat, buruk tumpang. Nanti dulu lah, aku kesana ya sudah. Maya penutupan dulu, Mika. Gak usah Mika. Penutupan dulu, penutupan. Terkaget-kaget Mika. Anu, udah aku bilangi kan, aku bilang gak usah. Sorry guys, challenge kali ini agak sedikit ribet, gagal karena banyak banget drama. Karena ini kita nih sembunyi-sembunyi mau mukbang di luar. Nggak ada tempatnya guys, nggak ada studio, nggak ada apa, jadi di rumah aja. Jadi kalau misalnya anu tuh barang-barang mamaku yang dibeli, aku makan-makan kayak gitu guys. Ya sudah, aku mau nutup aja daripada kelamaan ya. Jadi buat kalian mau maaf besar-besarnya kalau misalnya ada salah-salah kata atau kayak mana. Aku tadi tuh marah sama mamaku, belum lagi setengah aku makan, maksudku tuh tunggu dulu kayak gitu kan, baru diambilnya. Ini sudah diambil, sudah pedas-pedas, sudah aku kasih jeruk apa garam kayak gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya kalian suruh aku mau makan apa lagi, komen aja di bawah ya. God bless guys semuanya, untuk kalian semua yang sudah nonton, makasih sampai akhir ini. Sebelum itu, buat kalian jangan lupa subscribe YouTube-nya Serinda, jangan lupa like dan share dan follow Instagramnya Serinda Basti ya. Jangan lupa guys, thank you so much for thank you so much for the watching guys. Guys, thank you so much. Bye.